Macam-macam bantuan teka dari bentuk kepedulian masyarakat ini memperingati Hari Kesetiakawanan Nasional Indonesia HKSN tahun 2019. Sing digelar di gedung Korpri Kota Cirebon Rebo esok. Ning antarae bantuan sing hamba Allah, jurnalis Cirebon sing komunitas Pena Peduli, bantuan Kementerian Sosial lan mlikala penting bantuan sing Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Cirebon. Akehe 67 paket alat tulis diharahkan secara simbolis ning Ketua Basnas Kota Cirebon. M. Taufik, Ketua Basnas Kota Cirebon ngataaken, bantuan alat tulis berupa tas, buku lan alat tulis sekian dikhususakan kanggo penyandang disabilitas. Ning kesempatan iku, Deweke Gedik ngapresiasi ning kepedulian ASN sing wis nyalurakan zakat profesi emang basnas. Jadi bisa didistribusiakan memasyarakat sing ngebutuhakan. Sementara basnas nargetakan supaya perolehan zakat profesi sing ASN kehitung tahun 2020 mengarep bisa terus ningkat. Ningdi sekian perolehan zakat profesi ngecapai 200 juta per bulan. Ditargetakan ngecapai 300 juta per bulan tahun narep. Wahyu Bisana, RCTV, Cirebon.